Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi di dalam channel Cikgu Am. Okey, baiklah. Pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara mudah untuk nak menghasilkan tulisan bergerak yang berada di dalam PowerPoint. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok. Okey, baiklah. Pertama sekali kita akan membuka terlebih dahulu PowerPoint. Okey. Bila kita dah buka PowerPoint, kita akan padam di bahagian ini. Okay. Dan step yang pertama, langkah yang pertama, kita masukkan shape dengan menekan di bahagian insert dan shape, dan kita pilih di kotak yang ini. Dan kita tarik, kita sampai hujung. Okay. Dan kita boleh pilih warna yang kita nak. Saya buat di sini warna kuning. Dan saya buat no outline. Okey, baiklah. Kita dah ada kita punya tapak untuk tulisan bergerak nanti. Okey. Okey, yang seterusnya kita pergi di bahagian insert, kita pergi di bahagian word art dan kita boleh pilih jenis tulisan yang kita nak. Okey, macam saya di sini saya pilih yang awal-awal. Okey. Dan kita tulis perkataan yang kita nak yang dia bergerak nanti. Okey, saya tulis di sini selamat datang ke channel Cikgu Am. Dan saya nak boldkan dia dan saya kecilkan sikit supaya dia tak nampak terlalu besar sangat. Okey. Okey, bila dah macam ni, saya akan duplikatkan dia dengan cara tekan di keyboard, tekan button control dan tekan D. Dan dia akan jadi dua di sini. Kita akan tengok bagaimana kita nak masukkan animation. Okey, yang pertama kita klik dahulu di bahagian tulisan. Okey, klik di line ini. Okey, pergi di bahagian animation. Pilih fly ink dan tengok di bahagian effect option. Klik dan kita akan pilih di bahagian ini, from right. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok di bahagian tulisan yang di bawah. Kita klik dia punya tulisan, dia punya ni line ni. Okey. Dan kita tengok di bahagian animation cara yang sama, tapi kali ini kita pilih yang exit dia fly out. Okey, dan kita pilih effect option, kita pilih to left. Okey, dah ada dia pun kedua-dua animation ni. Okey, seterusnya kita klik di bahagian animation ni, klik animation pane dan dia akan keluar paparan macam ni. Dan kita pilih kita klik yang atas dan dekat keyboard kita tekan control dan kita klik yang di bawahnya warna merah dan lepas control tu dan kita klik kanan dan kita pilih timing. Okey, di sini kita akan pilih start with previous duration, kita pilih paling slow 20 dan kita boleh pilih lah nak custom kita punya slow dia macam mana. Saya pilih 15, tak terlalu slow, tak terlalu laju. Okey, dan kita pilih repeat until end of flight. Dan kita boleh tekan OK. Dan kita akan nampak tulisan ni dia bergerak macam tu. Tapi ni belum selesai lagi ya. Anda boleh nampak dia punya kedudukan tak selari. Okey, jadi kita nak selarikan dia iaitu, okey, kita klik yang atas ni, kita tarik pergi ke bawah. Bagi dia seragam macam tu. Okey, bagi dia matching. Okey, maknanya kita akan nampak satu tulisan je kat sini. Satu inilah. Jadi sekarang ni kita nak bawa tulisan dua line, kedua-dua barisan tulisan ni ke dalam background dia. Jadi kita highlight kan dan kita tarik ke bawah.
Okey, dia dah masuk. Okey, bila dah masuk, kita nak bagi nampak, bagi cantik lagi, kita masukkanlah background. Cara dia mudah saja. Klik kanan, format background. Dan saya pilih sini, picture or texture fill. Dan kita boleh pilih, saya nak pilih insert picture from file. Dan saya pilih yang ini. Insert. Okey, dah pun masuk background. Ini kita pangkah. Okey, nampak cantik kan? Okey, sekarang ni kita nak tengok dia berkesan ataupun tidak. Kita tekan slide show. Present ni. Nampak. Dia dah pun berhasil. Barulah nampak cantik kan? Okey. Caranya sangat mudah lah dan bolehlah nanti untuk anda semua memanfaatkannya di dalam sesi penghasilan video-video PDPR. Okey, diharapkan dengan perkongsian saya ini dapatlah dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya dapat membantulah ada rakan-rakan yang sedang mencari cara untuk nak menggerakkan tulisan di dalam PowerPoint ni. Okey. Sekian saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.